Nah, pada posisi sekarang ini, saya meletakkan kamera agak berada paling tinggi 10 cm dari tanah. Ini saya sengaja seperti ini posisinya karena saya ingin mencoba untuk mendapatkan foreground, background yang blur. Untuk saat sekarang, saya mencoba untuk mengambil shape dengan jarak kurang lebih 2 meter. Kenapa dengan jarak seperti ini? Karena untuk menghasilkan gradasi warna dan ketajaman. Tapi untuk ketajaman detail pada serangganya, ini tidak maksimal. Tapi buat saya hanya memperlihatkan sebuah dimensi dunia kecil. Sehingga saya mencoba untuk mengabadikan dengan settingan seperti ini. Oke, kawan-kawan. Untuk mengambil set dimensi, kali ini saya mencoba untuk melakukan frame yang lebar. Pertama saya mengambil posisi lebar, kemudian jika saya putuskan pada kepit yang ada di atas. Jika ini masih belum, saya zoom lagi. Contoh ketika saya menggunakan foreground, kemudian belakangnya ada background bokeh, ini lebih asik karena matahari sekarang pada posisi jam 4 sore. Nah, seperti ini yang saya maksudnya.